Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, sesama terkasih, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang bukti orang beriman. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang selalu Tuhan berikan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sesama terkasih, manusia tidak boleh membedakan atau menerima salah satu antara Yesus dan Bapa, karena sebenarnya keduanya adalah satu kesatuan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara. Artinya, aku percaya kepada Allah, tapi aku tidak menerima Yesus Kristus. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sedang menantikan juru selamat, tetapi mereka tidak menerima hadirnya Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini tidak sedang mengajarkan tentang penyangkalan antara Allah dan Yesus kepada kita. Bagaimanakah bentuk orang yang menyangkal Allah, menerima Allah tetapi tidak menerima Yesus? Tapi firman Tuhan lebih ataupun ingin menekankan kepada kita bagaimana kehidupan kita tidak pernah menyangkal kedua-duanya. Agar jangan kita berkata, aku percaya kepada Allah, tetapi sebenarnya kita sedang menyangkal kebenaran Allah dalam diri kita. Apakah iman itu cukup sebatas perkataan? Oh, ternyata tidak. Seseorang yang berkata, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus, bisa jadi sebenarnya hidupnya sedang menyangkal kebenaran Allah. Karena pernyataan itu harus terlihat dalam kehidupannya. Seseorang mengatakan dirinya adalah anak Tuhan, tetapi dia tidak menunjukkan perilaku sebagai anak Tuhan, maka sebenarnya dia menyangkal keberadaan dia sebagai anak Tuhan, menyangkal kebenaran Tuhan. Jangan-jangan kehidupan kita juga setiap harinya dekat dengan penyangkalan itu. Kita membaca firman Tuhan, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, Tuhan sebagai pencipta, tetapi kehidupan kita penuh dengan keraguan. Tetapi yang kita rencanakan adalah rencana manusia. Yang kita pikirkan adalah pikiran manusia. Dan inilah penyangkalan yang sebenarnya.
kita hanya di mulut mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi di perilaku sebetulnya kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sosok terkasih, Yesus menggambarkan hubungan antara Allah dan Yesus seperti pokok anggur. Allah adalah yang memiliki kebun anggur, Yesus adalah pokok anggur, tetapi dihubungkan juga dengan kita sebagai rantingnya yang berbuah. Jika Allah kepada Yesus sangat dekat, maka Yesus juga kepada kita lebih dekat lagi, tidak terpisahkan layaknya pokok anggur dengan rantingnya. Maka pikiran manusia, perilaku kita, perkataan kita, tujuan hidup kita tidak boleh jauh, tidak boleh berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Yesus, apa yang direncanakan oleh Yesus. Tidak boleh kita berkata, aku kan manusia, aku masih manusia dan aku tidak sanggup. Aku masih lemah, aku masih berdosa, aku tidak sanggup. Bapak Ibu, sosok terkasih, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Sebenarnya kita mampu untuk sama seperti Yesus. Setidaknya, Bapak Ibu, sosok terkasih, kita hidup mengikuti Yesus, bertumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam Kolose juga dikatakan, hendaklah engkau berakar, bertumbuh, dibangun di atas Dia. Demikianlah hidup kita adalah bangunan yang bertumbuh, berkembang sesuai dengan kemauan Tuhan. Itulah kehidupan orang yang percaya, orang yang beriman, bahwa kita tidak boleh berbeda dengan Yesus. Dan Yesuslah tolak ukur kehidupan kita, batu penjuru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tuhan adalah batu penjuru, Tuhan adalah tolak ukur dalam kehidupan kami. Berkati dan mampukan kami selalu Tuhan, agar kiranya kami mampu melakukan firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.